Focus on me harder. Stay a little longer. Baby, don't you leave. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya teman-teman dan Ivis Channel ya. Kali ini saya mau berbagi tips ya, gimana caranya buat channel auranti kita yang sudah flaring itu mau mangap-mangap teman-teman ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, biar nanti tahu tentang video yang saya upload teman-teman. Oke, untuk yang pertama, biar channel kita mau mangap-mangap tuh yang jelas harus flaring dulu ya teman-teman. Channel kita harus mau flaring ya, entah itu dari kaca ataupun terutama untuk jari ya. Jadi nanti kita untuk mangap-mangapnya mudah teman-teman ya. Kayak sana auranti saya ini yang di depan dua-duanya sudah flaring semua ya. Ini saya deketin aja udah flaring semua teman-teman ya, tinggal kita latih mangap-mangapnya. Gimana cara ngelatih mangap-mangapnya? Seperti ini teman-teman. Oke, cara yang pertama kita coba dengan cara auranti ini, kita ledekin dulu teman-teman ya, biar dia emosi dulu ya. Kita ledekin kayak gini dulu nih, kan dia mau show ini. Kalau dia udah mau ngedeketin, baru kita gedor teman-teman untuk mangap-mangap. Oke, nanti sebentar, ini masih agak malu-malu dia. Nah ini dia masih malu-malu teman-teman. Nah, ini udah mau deketin. Nah, ini udah mau mangap-mangap. Nah, cara kita godain. Langsung mangap-mangap ya, kita butuh proses, butuh waktu ya, dengan mungkin apa namanya perawatan kita terhadap ikan itu ya, biar ikan itu nyaman teman-teman. Dan pakannya pun juga harus diperhatikan, terus air diperhatikan, terus sering kita ajak interaksi juga teman-teman ya, kita ajak interaksi, kita selalu latih mental ikan sana kita, pasti ya nanti otomatis channel nanti kita mau mangap-mangap sendiri teman-teman ya. Jadi yang penting intinya itu sabar dan jangan putus asa ya. Kadang-kadang kan kalau channel nanti kita nggak mangap-mangap, langsung kita down, putus asa, lalu jual aja gitu ya, padahal bisa sebenarnya untuk mangap-mangap ya. Baiknya juga jangan terlalu sering kita buat mangap-mangap ya, karena bisa membuat ikan kita nanti bisa kena stroke teman-teman. Nah nih teman-teman, untuk channel nanti saya memang untuk mangap-mangap harus benar-benar kita ledekin dulu ya. Yang penting mental udah ada, tinggal kita proses untuk mangap-mangapnya teman-teman. Yang penting tetap sabar, tetap konsisten, dan pakannya juga dijaga teman-teman. Oke, semoga channel kalian bisa juga mangap-mangap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.